أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله وذروا ظاهر الإثم وباطنه Saudara sidang muslimin yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan segala dosa serta maksiat sama ada zahir atau batin. Pada hari mulia ini, marilah kita mengambil keinsafan bagi menjauhi maksiat. Oleh itu, sila dengar dengan teliti khutbah berikut ini yang bertajuk Tinggalkan Maksiat untuk Mengangkat Bala Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am wadharu zahiral ithma wa batinah innal ladzina yaksibunal ithma wa sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Maksudnya, dan tinggalkanlah dosa yang nyata dan tersembunyi. Sesungguhnya, orang yang melakukan dosa, mereka akan dibalas dengan apa yang mereka telah lakukan. Dosa atau al-ithm ialah perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah, termasuklah maksiat. Maksiat pula bermaksud menderhaka atau menentang Allah secara terbuka, iaitu meninggalkan perintah atau melakukan larangannya. Perintah Allah sama ada suruhan atau larangan wajib dipatuhi dan tiada pilihan yang lain. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khayr ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim."
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Maksudnya, dan tidaklah harus bagi orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata. Saudara-saudaraku muslimin yang dimuliakan Allah, mengapa tiada pilihan untuk mengenepikan perintah Allah? Kerana kita manusia dicipta supaya tunduk dan patuh kepadanya. Firman Allah dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun." Maksudnya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, beribadah kepadaku. Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Maksud beribadah kepada Allah ialah tunduk dan mematuhi syariatnya yang bersifat alami atau global, yang mendatangkan kerahmatan menyeluruh. Ini ialah kerana ia merangkumi keyakinan, akidah, moral, akhlak serta peraturan-peraturan berkait dengan amalan, sama ada yang berhubungan dengan Allah, manusia atau dengan makhluk lain. Seperti yang dinyatakan dalam dua ayat tadi, mematuhi dan mentaati bukan bagi kepentingan atau manfaat Allah. Jadi mafhumnya, syariat itu adalah demi kebaikan, manfaat dan kesejahteraan manusia. Allah yang menciptakan kita dan melimpahkan nikmat serta asbab hayat, Maha mengetahui apa yang baik dan sesuai kepada kita. Sudah pasti syariat Islam itu diciptakan semata-mata untuk maslahah dan kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat. Jadi, untuk apa kita menyanggah, menentang atau menolak unsur-unsur yang membawa keuntungan dan kesejahteraan hidup kita sendiri, sama ada individu atau bermasyarakat? Apakah alasan kita melakukan maksiat yang tiada lain hanya untuk merosak dan membawa bala penderitaan hidup, bukan sahaja di akhirat, malahan ketika di dunia lagi? Saudara-saudaraku sidang Jumaat sekalian, renungi dan insafilah bahawa penderitaan hidup, sama ada pada individu atau masyarakat, adalah natijah daripada maksiat dan dosa yang dilakukan. Maksiat-maksiat seperti kezaliman, perjudian, pencurian, rampakan, rasuah, penipuan, pembunuhan, zina, pendedahan aurat serta program-program hiburan yang lara adalah dosa-dosa besar. Dan jenayah zahir yang memporak-perandakan. Insafilah juga bahawa maksiat-maksiat batin seperti hasad dengki, dendam, takabur dan sangka buruk merupakan pencetus kepada maksiat-maksiat zahir. Sidang muslimin yang dikasihi Allah, Allah sangat sayang kepada kita. Justru diwujudkan syariat serta diberikan amaran dengan bakaran api neraka dan kesengsaraan hidup bagi sesiapa yang meremeh, apatah lagi sengaja menentangnya dengan perlakuan maksiat. Marilah kita membenci, menjauhi dan meninggalkan maksiat. Serta dalam masa yang sama, kita tunduk dan taat kepada Allah dengan mematuhi syariatnya. Mari kita mengambil peranan masing-masing untuk bersama mencegah maksiat yang berleluasa dengan apa jua cara dan kaedah berhikmah yang mampu kita guna. Semoga Allah mengangkat apa jua bala musibah serta memberi ketabahan dan kekuatan kepada kita semua.
hari demi hari. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa likaffatil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yaliku bijadali wajhi wa 'azimi sultani wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sama-samalah kita tingkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah, lebih-lebih lagi dalam tempoh yang mencabar ini. Jauhilah dosa maksiat yang boleh mengundang kemurkaan Allah. Sidang Jumaat sekalian, marilah kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma irfa' 'anna al bala' wal waba' wal fahsha' ma la yasrifuhu ghayruk. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma ishfi mardana warham mautana wal tufbina fima nazala bina. Allahumma ihfaz maulana al wathiq billahi sultan mizan zainal abidin ibnil marhum as sultan mahmud al muktafi billahi shah وأنزل الرحمة عليه وعلى السلطان نور زهيرة سلطان ترنجان واحفظ أولاده وأهله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, udhkurullaha al-azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ila salatikum yarhamkumullah.